loro, telu, papat. Beri tangan. Assalamualaikum. Nyanti wong iki. Ora ana iki. Tunggal. Nyanti wong iki. Video call sik ae lah. Lo gambarmu. Halo. Ah, kameraku anu error iki. Sampai iki ning ndi? Oh, aku ning kene iki lho, Buritan. Kene yo. Ning Buritan. Yo wis tak rono yo, entani yo. Utang meh punya apa yang bakal terus. Nah, pada akhirnya Kang Bajo bertemu dengan Kang Paiman dan membayar hutangnya sebesar 5.000 rupiah. Apakah yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Nah, pertama, jangan pernah mengabaikan hutang walau nilainya tidak seberapa. Yang kedua, rezeki tidak akan kemana. Yang penting kita bisa berusaha, berdoa, dan terus berjuang. Karena rezeki tidak akan tertukar. Kita ambil hikmahnya saja dari cerita tersebut. Pada awal mulanya, Kang Bajo berniatan untuk menjadi YouTuber, tapi akhirnya ia gagal, kemudian menemukan jalan hidupnya, pekerjaan yang baru serta penghasilan yang baru. Maka dari itu kita tidak harus cepat menyerah, terus berjuang dan terus berdoa. Oke kawan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk berlangganan di channel ini, karena video-video selanjutnya akan segera menyusul. Sekian dari saya. Semangat terus dan salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.